kita mulai nggih. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Indah. Cuma ya itu Bu Indah, rasanya itu hari-hari saya itu agak gimana gitu, ada yang ganjel. Galau saya rasanya itu Bu Indah. Jadi Bu Diana merasa ada yang ganjel, ada sedikit galau mungkin ya Bu Diana. Galau rasanya Bu Indah. Oh, begitu. Nah, semoga nanti percakapan kita ini bisa membuat hati Bu Diana lebih rileks ya. Iya. Ya pengennya saya gitu Bu Indah. Pengen rasanya itu ngobrolkan yang ada di hati gitu. Pengen meluapkan, pengen cerita yang banyak kayak gitu Bu Indah. Iya. Saya siap mendengarkan ya Bu Diana. Nanti ya, Bu Indah. Kita hanya 15 menit ya Bu Diana. Kira-kira. Iya. Nanti ketika kita itu melakukan percakapan ini, tujuan Bu Diana nanti apa? Saya itu pengennya itu ngobrol dengan orang biar saya itu dapat solusi terhadap masalah saya. Kok rasanya itu hati itu enggak enak kayak gitu ya. Pengennya nanti dari obrolan kita ini saya dapat semacam pencerahan, solusi gitu Bu Indah, supaya hati saya itu merasa tenang. Jadi itu. Ya, jadi di sini Bu Diana pengen ngobrol ada masalah dan semoga nanti obrolan kita bisa mencerahkan masalahnya Bu Diana ya. Nah, iya. Kira-kira apa nih yang sedang dirasakan Bu Diana? Kenapa kok perasaan galau? Gini Bu Indah, jadi saya itu kan sudah sekitar 5 tahun mau 6 tahun ngajar di kelas 6. Ya. Sudah lama kayak gitu, cuma saya itu kok kayaknya itu menghadapi permasalahan yang sama tiap tahun kayak gitu Bu Indah. Ya jadi masalah saya itu di pembelajaran matematika Bu Indah. Jadi anak-anak itu kalau di pelajaran matematika itu rasanya itu ya saya lihat-lihat itu kok enggak punya greget untuk belajar. Kalau diberi semangat ya gitu bilangnya nggih kayak gitu. Cuma hasilnya itu kok enggak maksimal saya rasakan itu. Dan itu berulang. Setiap tahunnya saya rasa kok begitu terus kayak gitu. Jadi begitu. Iya. Yang saya tangkap Bu Diana ini sedang galau ya karena sudah lumayan lama mengajar di kelas 6. Tapi di dalam pelajaran matematika itu anak kurang greget dalam mengikuti pelajaran. Ya. Jadi mereka belum berhasil mencapai tujuan pembelajarannya seperti itu Bu Diana. Iya, matematika itu terutama itu loh Bu Indah. Di kelas 6 itu kan harus menghadapi ujian sumatif online. Ya kan, untuk menentukan kelulusan, mencari apa itu sekolah selanjutnya untuk daftar SMP. Ternyata itu anak-anak itu perkalian sama pembagian itu udah hafal. Ya banyak sih ya, ada sebagian yang sudah bisa, tapi ya ada yang sampai kelas 6 itu kok perkalian sama pembagian ternyata enggak bisa, belum bisa, belum hafal kayak gitu. Padahal kan itu dasarnya ya Bu Indah, dasarnya matematika kalau tidak bisa perkalian dan pembagian kan hampir semua soal kan tidak bisa ngerjakan dia. Gitu. Jadi beberapa siswa kelas 6-nya Bu Diana itu ada yang belum hafal perkalian. Jadi mungkin mereka untuk melanjutkan pembelajaran matematika berikutnya. Betul begitu? Iya betul, iya betul Bu Indah. Iya, lalu menurut Bu Diana itu idealnya sebagai anak kelas 6 dalam pembelajaran matematika itu seperti apa Bu Diana? Ya, kalau saya itu pengennya ya idealnya itu kan begitu masuk kelas 6 itu kan mereka hafal. Ya pertama ya mereka itu harusnya ya sudah bisa perkalian, pembagian. Terus harusnya ya ngikuti pelajaran dengan baik.
sungguh-sungguh ya, banyak latihan ya kalau memang kalau matematika itu pindah itu terus ya pengennya hasilnya ya maksimal bagus kayak gitu ya pengen saya itu. Iya, memang kita sebagai guru itu pengennya anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran begitu ya di Bu Diana. Iya. Jadi Bu Diana iya, itu baik. Menurut Bu Diana itu seorang anak kelas 6 itu idealnya sudah hafal perkalian. Perkalian. Banyak berlatih tadi. Iya. Kemudian ini Bu Diana, kira-kira ada nggak langkah Bu Diana untuk kedepannya itu biar anak-anak itu tidak menghadapi masalah yang sama? Kira-kira apa yang akan direncanakan Bu Diana agar anak kelas 6 tadi lebih siap dalam pembelajaran matematika? Iya, kalau selama ini itu saya tahunya anak-anak itu nggak bisa pelajaran, nggak bisa perkalian sama bagian itu saat mereka sudah ngerjakan soal. Ya, begitu saya beri soal, ternyata jawabannya salah. Setelah saya cek, ternyata memang mereka tidak bisa perkalian dan pembagian. Dan itu sudah di tengah-tengah ya, ibaratnya seperti itu. Jadi, harusnya ya, harusnya itu rencananya saya itu di awal itu cek perkalian sama pembagian mereka itu. Siapa saja yang sudah bisa, siapa yang belum bisa, kayak gitu. Dan itu dilakukan di awal. Di awal tahun pembelajaran seperti sekarang ini, Bu Indah. Oh, jadi begitu, Bu Diana. Seharusnya banyak Bu Diana mengecek ya. Iya. Tadi mengecek lebih awal lagi, apakah anak tadi mampu dalam perkalian sehingga kedepannya itu mereka bisa lebih lancar dalam pembelajaran matematikanya. Iya, betul. Lalu apakah selain rencana Bu Diana ngecek tadi, apakah ada lagi kira-kira yang bisa dilakukan Bu Diana agar anak-anak tadi lebih siap di kelas 6-nya? Ya, itu harusnya saya kerjasama ya Bu Indah, mungkin kerjasama sama wali kelasnya yang ngajar di kelas sebelumnya. Jadi kan perkalian itu sebenarnya kan sudah diajarkan dari kelas 2, kemudian diulang lagi, ditambah ya di kelas 3, kemudian pengulangannya kelas 4 dan 5, itu kan waktunya cukup lama. Ya mungkin rencananya saya mau kerjasama dengan guru-guru sebelum kelas 6-nya supaya memantapkan betul-betul perkalian anak-anak. Jadi ngeceknya jangan global, tapi ya memang per orang. Ya harusnya kan kalau sudah terdeteksi dari awal anak ini belum bisa perkalian, belum bisa pembagian, itu kan bisa diberi bimbingan, jadi enggak numpuk gitu Bu Indah di kelas 6. Oh begitu. Jadi Bu Diana akan berkolaborasi dengan guru lain untuk ngecek tadi ya anak-anak yang belum mampu tadi. Kemudian apakah Bu Diana punya rencana khusus untuk anak-anak yang belum tahu tadi di awal, kira-kira Bu Diana akan melakukan apa kepada anak-anak tersebut? Ya mungkin saya beri waktu tambahan ya Bu Indah. Ya saya ini kan ya memang seorang guru. Ya guru itu bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalau memang belum bisa ya itu harus kita bimbing. Mungkin ya saya berusaha meluangkan waktu, misal pagi hari atau pulang. Setelah pulang itu anak-anak yang belum bisa, khusus yang belum bisa itu diberi waktu tambahan untuk belajar, begitu. Belajar tentang yang dia bisa, gitu. Luar biasa niat baik Bu Diana ini menunjukkan tanggung jawab seorang guru dalam mengantarkan tujuan belajar anak tadi nih. Jadi Bu Diana tadi akan memberi waktu tambahan bagi anak-anak yang deteksi awalnya tadi belum mampu dalam hal perkalian. Seperti itu Bu Diana. Iya, Bu Indah. Iya. Setelah Bu Diana tadi berencana mengecek awal, kemudian kolaborasi, memberi waktu tambahan, ada hal lain nggak yang kira-kira bisa membantu Bu Diana mengatasi permasalahan ini? Itu mungkin kerjasama dengan orang tua juga ya, Bu Indah ya. Soalnya
anak-anak itu yang belum bisa itu memang rata-rata itu kayaknya suka main HP, kemudian di rumah itu kurang pengawasan dari orang tua, kalau saya rasa itu. Mungkin nanti saya koordinasi juga ya Binda ya sama orang tua, biar ikut bimbing juga, jadi tidak pasrah bongkoan gitu di sekolah, kayak gitu. Iya betul Bu Diana, saya setuju dengan pendapatnya Bu Diana, memang dalam mendidik anak itu kita harus kolaborasi dengan orang tua biar hasilnya maksimal. Jadi di sini Bu Diana juga berencana bekerja sama dengan orang tua untuk atau pengetahuan anak tadi tentang perkalian tadi ya Bu Diana. Iya Bu Indah. Ya, rencananya begitu. Oh begitu. Nah, kira-kira nih dalam waktu dekat ini apa yang bisa dilakukan Bu Diana antara rencana-rencana tadi yang sudah Bu Diana ingin lakukan tadi? Dalam waktu dekat, ya saya petakan dulu ya siapa yang betul-betul nggak bisa, memang butuh bantuan atau perlakuan khusus itu saya kelompokkan, dicatat betul-betul ya pemahaman mereka tentang perkalian. Terus siapa saja yang sudah bisa dilepas itu dikelompokkan. Mau saya kelompokkan, kemudian saya buatkan jadwal. Jadwalnya ya menyesuaikan saya, dan ya saya berusaha nanti meluangkan waktu betul-betul untuk memberikan bimbingan anak-anak yang tidak bisa itu. Jadi, dalam waktu dekat yang Bu Diana akan lakukan itu segera memetakan anak yang belum mampu tadi ya. Kemudian memberikan tambahan, menyesuaikan jadwal bagaimana Bu Diana di waktu luang bisa memberikan tambahan pembelajaran perkalian kepada mereka. Iya, betul Bu Indah. Apakah itu bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain Bu Diana? Ya saya rasa bisa Bu Indah. Ya kebetulan kan di sini ada masih GTT ya, kan waktunya mungkin masih luang. Mungkin nanti saya minta kerjasama juga sih saat saya ngajar anak-anak yang sudah bisa itu, kalau beliaunya nanti bisa longgar itu bisa juga ada pembelajaran khusus kayak gitu. Ya luar biasa Bu Diana, memang kolaborasi tadi guys dibutuhkan untuk lebih mantap lagi apa yang ditujukan bersama. Ya Bu Diana, kapan ini Bu Diana mau eksekusi nih rencananya? Sudah bagus sekali tadi rencananya. Rencananya kayaknya 2 minggu lagi Bu Indah. 2 minggu lagi saya mau eksekusi. Kalau minggu ini masih MPLS, terus mungkin ya minggu depan atau minggu ya paling enggak ya 2 mingguan lah ya rencananya. Minggu depan paling akhir ya 2 minggu lagi kayak gitu. 2 minggu lagi. Ya, jadi 2 minggu lagi ya insya Allah Bu Diana akan melaksanakan rencana-rencana yang sangat baik tadi menurut saya. Gimana Bu Diana, enggak terasa kita sudah hampir 15 menit dari percakapan kita tadi, apa yang Bu Diana dapatkan? Rasanya kan sudah plong gitu Bu Indah. Ya jadi kan awalnya itu kan saya bingung ya gimana menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi kayak gini. Pengennya itu memang semacam curhat yang ngobrol sama orang. Setelah ngobrol kayak gini rasanya lega. Ya ada pencerahan kayak gitu Bu Indah. Iya, alhamdulillah. Ya, Bu Diana, selamat menjalankan rencana tadi. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi ya, Bu Diana. Ya, terima kasih, Bu Indah. Ya, insya Allah saya akan tunggu lagi nih bagaimana kemajuan perkembangan anak-anak tentang perkalian ini. Iya, terima kasih. Ya, sukses buat Bu Diana. Ya, terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.